Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan eksperimen nanam durian OC katanya, yang saya beli kemarin di tempat penjual bunga itu, tapi ada duriannya ya. Oke ya, ini katanya OC atau duri hitam. Kita akan tanam di depan rumah ya teman-teman, depan rumah. Coba, karena katanya umur 5 tahun sudah mulai berbuah katanya. Itulah, saya coba-coba, saya kalahkan jambu ini. Ini jambu Deli ya teman-teman ya, jambu hijau. Ini saya akan ganti dengan durian. Nah, sekarang medianya ini saya pakai kapur dolomit sama nih kapur apa sekam ya teman-teman ya. Kita langkah pertama kita akan pakai ini dulu. Kita campur ini dulu dolomit pertama ya teman-teman ya. Ini korban YouTube ya. Perlunya saja ya teman-teman ya. Perlunya. Nah, nggak banyak-banyak. Kita campur dulu. Kita ratakan ya teman-teman, kita ratakan biar ini akan terus. Oh iya, ukuran dulu ya teman-teman. Ini ukurannya sekitar kira-kira 50 persegi ya teman-teman ya, 50 persegi saja. Terus dalamnya ya sekitar 50 lah, 50 kali 50. Oke, kita lanjutkan tanamnya. Nya kita angkat dari sini, dari bawah, karena takut ini sobek ya teman-teman. Oh iya, dan anaknya ini jangan disobek di sini ya teman-teman ya, disobek bawah aja. Jadi gini, ini kita sobek bawah. Buang ya teman-teman. Oke. Kita buang. Selanjutnya kita arahkan ini doyongnya kemana, cabangnya kemana teman? Ini karena cabangnya kesini, kita harapkan ke menghadap ke arah matahari ya. Gini. Nah, gini. Terus kita kasih medianya.